Halo Super Gaskan, welcome to Bali. Kembali lagi ke saluran informasi dan jalan-jalan wisata terbaik channel Junot RRTP. Channel Junot RRTP, every day is holiday. Today, hari ini channel Junot RRTP akan berbagi informasi dan juga mengajak Super Gaskan virtual tour dan jalan-jalan mengupdate situasi dan suasana terbaru dari kawasan wisata malam di kawasan Seminyak Bali, tepatnya di kawasan dari Jalan Kayu Jati dan juga Jalan Raya Petitenger. Nah, sekarang kita berada di kawasan dari Jalan Raya Kayu Jati. Inilah suasana di kawasan menuju Meksikola Bali. Kalau jam segini nih kayaknya Meksikola sudah tutup nih, di tepat jam 12:30 Sobat Gaskan. Nah, terlihat juga wisatawan-wisatawan sudah mulai bubaran saat menikmati malam di kawasan dari Meksikola Bali. Dan ini juga taksi lagi menjemput para wisatawan untuk kembali ke penginapan ataupun juga lanjut menikmati malam di kawasan Seminyak ini. Nah, inilah suasananya Sobat Gaskan. Jadi para Gojek juga menanti wisatawan untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan selanjutnya. Inilah suasana terbaru di kawasan Jalan Kayu Jati, tepatnya di kawasan dari Meksikola Bali, Sobat Gaskan. Nah, Sobat Gaskan pasti sudah tahu kawasan Meksikola, dan mungkin bahkan Sobat Gaskan ada yang sudah sering dan berkunjung ke kawasan Meksikola Bali. Nah, kawasan Meksikola Bali ini adalah restoran bertemakan Meksiko yang sangat populer di kawasan dari Seminyak Bali. Salah satu restoran ataupun klub yang wajib dikunjungi kalau Sobat Gaskan ke Bali. Inilah suasana penyebutan ataupun suasana untuk Gojek ya, suasana penjemputan wisatawan-wisatawan yang ingin melanjutkan perjalanan ataupun kembali ke penginapan. Inilah suasananya Sobat Gaskan. Suasananya sangat ramai sekali dan kondusif. Inilah suasana di kawasan dari Meksikola Bali Sobat Gaskan. Nah, kita akan lanjut lagi, kita akan jalan-jalan di sini, lihat suasana terbaru, update suasana terbaru dari kawasan wisata malam Seminyak Bali. Dan kita mau tanya apakah ini sudah tutup? Kita mau tanya nih. Oke, Sobat Gaskan. Jadi katanya dari Bapak tadi ya, Bapak yang lagi nunggu juga, lagi nunggu customernya untuk diantarkan. Jadi Meksikola udah tutup nih Sobat Gaskan. Inilah suasana di kawasan Meksikola. Jadi para driver, para Gojek juga lagi menunggu customernya untuk diantarkan ke tempat tujuan selanjutnya ataupun ke penginapan. Kita akan lanjut lagi, kita mau lanjut nanti setelah di kawasan Jalan Kayu Jati atau kawasan dari Meksikola Bali ini, kita akan lanjut menuju kawasan dari Jalan Petitenger. Kita mau lihat suasana di Red Ruby, kawasan juga sisi Bali. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video unik menarik lainnya seputar wisata tentunya kawasan Bali. Jangan sampai ketinggalan update-update terbaru dari channel ini, channel liburan terbaik di Bali, channel Junot RRTP. Ingat liburan, ingat channel Junot RRTP. Selamat menyaksikan, inilah suasana malam di kawasan wisata populer Seminyak Bali, kawasan dari Jalan Kayu Jati dan juga kawasan Petitenger selanjutnya. Dan selamat menyaksikan, dan semoga Sobat Gaskan mendapatkan informasi, terhibur dan bisa virtual online ya bareng channel Junot RRTP. Selamat menyaksikan dan enjoy.
Vlogger? Ya, vlogger. Apa nama itu, Bang? Junot Arta TV, Bang. Udah dapat?
Oke, sebagian kita mau lanjut lagi. Jadi kita ini sekarang berada di kawasan Jalan Peritengah, tepat di depan dari Red Ruby. Lanjut, kita mau lihat suasana dari sisi Klub Bali. Nah, ini juga sudah mulai kelihatan macetnya. Ini pasti marah ke kawasan dari sisi Klub Bali, karena di sana biasanya wisatawan-wisatawan sangat ramai berkunjung di naik klub sisi Klub Bali. Lalu sebelah kiri kita ini adalah Red Ruby di Jalan Peritengah. Oke, kita mau permisi dulu sama Bapak ojeknya ya. Kita mau lewat dan mau kita menuju kawasan dari sisi Klub Bali. Ini sangat ramai dan macet sekali sobagaskan. Inilah suasana di Jalan Peritengah, tepat di kawasan dari sisi Klub Bali. Sangat ramai dan driver juga ada taksi, ada gojek juga yang lagi menunggu customernya di kawasan dari Jalan Peritengah ini sobagaskan. Nah, kita mau lanjut lagi, kita mau lihat suasana sisi Klub Bali. Nah, di depan sana itu adalah kawasan naik klub populer di Jalan Peritengah, yaitu sisi Klub Bali. Kita mau lihat suasananya gimana ramainya, gimana kesibukan di Jalan Peritengah ini. Oke, kita akan lanjut dan jangan lupa untuk sobagaskan share dan juga dukung channel Junar TV. Jangan lupa untuk dukungannya dan juga jangan lupa untuk kritik dan sarannya juga. Oke, sobat, jadi itulah update kita hari ini ya, jalan-jalan kita hari ini, update situasi suasana terbaru dari kawasan wisata Seminyak Bali, tepatnya di kawasan dari Jalan Kayu Jati dan juga kawasan Jalan Raya Peritengah. Suasananya sangat ramai dan pengunjungnya juga mulai bertambah. Perkembangan pariwisata Bali semoga terus bertambah ramai pengunjungnya, wisatawannya, baik itu wisatawan mancanegara ataupun wisatawan domestik. Mudah-mudahan pariwisata Bali terus menjadi pariwisata terbaik di dunia. Dan terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya sobat Gaskan, seputar wisata dan juga tempat-tempat populer di Bali. Salam Gaskan dari Pulau Dewata Wali dan bye-bye.